Bola kali ini berada di sebelah timur. Di posisi sepuluh jauh oleh saudara Jason. Sesuai terandal dari pasifan baca-baca Jason. Bola kembali sudah out. Terlalu berakhir rupanya Jason berpunggung satu. Sehingga membuka peluang ataupun skor kali ini Budak Kuli 1-0. 1-0 melalui nomor punggung 5 itu saudara Ali lakukan sudah kali ini. Pegreen Jason. Luar biasa Fikri Jose kali ini dengan spek-spek keras dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu saudara Fikri Jose. Satu sama di set yang ketiga, set penentuan. Melalui saudara Ivan kali ini dilakukan sudah. Kebelakangnya ada Alip di sana. Coba serangan kali ini dari Budak Kuli. Oh, sayang sekali terlalu melebar kali ini dari Budak Kuli Sindang Hulan sehingga poin pun bertambah untuk Pasibam 2-1. 2-1 kali ini masih pasti Parinca ancang-ancang melakukan jauh konsentrasi penuh balasan serangan ada Nando di sana coba serangan lagi umpan lagi gagal kali ini untuk melewati tembok beton yang begitu kokohnya pertahanan anak-anak dari Dugong Kuli Sindang Hila sehingga poin pun berubah kali ini sama kuat semar berendang kawin yang pertama di set yang ketiga 2-2 2-2 kali ini melalui nomor punggung 7 Dora Raka lakukan sudah Jason Jose Masak masih di set yang ketiga kali ini melalui nomor punggung 10 yaitu saudara Fikri Jose 3-2 memimpin anak-anak Pasibab melalui Cep Indra kali ini sejangkung ganteng dari Pasibab Cep Indra konsentrasi dari posisi 1 ke belakang ada Indonesia Raka PAM ada siapa lagi sana coba selamatkan Nengal Jason Ripan pelan tapi pasti kali ini ada Ali bisa selamat lambang di petakan dari Ugan Kulisi Tafila sehingga poin pun bertambah lagi-lagi dengan mudahnya oleh Pasibab 4-2 untuk yang kedua kalinya Cep Indra orang sekali datang yang menyediakan kesempatan kali ini servis yang kurang memuaskan sehingga poin pun bertambah untuk Budak Kuli 3-4 3-4 melalui sang bomber andal sang kicker sejati nomor 23 itu saudara Rando Jason Ripan menunjukkan taringnya bahwa dia pemain yang sangat luar biasa di Asia. Siapa dia kalau bukan Mas Ripan Nur Mulki. Sebaik keras dilakukan oleh nomor punggung 12. Ada Fikri Jasa di sana. Keras sekali datangnya. Tapi bisa disemakan. Terbaku terlena dengan sentuhan-sentuhan yang sangat mematikan dari posisi Pasibab Parinca merubah skor 6-3 kali ini tertinggal 3 poin anak-anak dari Budak Kuli Sindang Hula di set penentuan set yang ketiga set penentuan kali ini memimpin anak-anak Pasibab dengan skor 6-3 bola dikuasai sepenuhnya kali ini melalui nomor punggung 10 itu saudara Fikri Jose. Gagal kali ini Fikri Jose. Jumping set yang sangat keras yang tadi dilakukan oleh saudara Fikri Jose pindah poin kali ini. 4-6 masih tertinggal 2 poin saja anak-anak dari Budak Kuli melalui nomor punggung 4 saudara K. Yaitu saudara Fikri Jose pusat masing di kesempatan siang hari ini anak yang satu ini sangat luar biasa memang tergila-gila dengan wajah ganteng dan sangat cukup emas channel kali ini ada serangan lagi dari anak Gugong Kuli Sindang Hula balasan kali ini masih bisa dimatakan dengan Fikri Jose dan Jason luar biasa kita baru menyaksikan tentang yang sangat luar biasa kerasnya begitu derasnya sampai keras dilakukan oleh sang baca nasihat pun sang Raja Asia siapa dia kalau bukan dari Ripan Nurmulki 8-4 kali ini masih memimpin anak-anak dari Pasibab Parinca menunjukkan taringnya kali ini di set-set akhir di set yang ketiga anak-anak dari Pasibab melalui saudara Ripan Nur Mulki ancaman dari posisi satu kali ini Ripan ke belakang ada Lip selamat keempat ingin melambung ke udara ada penyelamatan bola pelan saja tentu pasti bahaya 1, 2, 3 luar biasa deh
wow. Sekelas Proliga, sekelas Asia, permainannya tidak sepele. Ini menunjukkan permainannya sangat luar biasa spektakuler di kesempatan siang hari ini. Ada di mana salah coba balasan, baik-baik. Barasan kali dari anak-anak Kulin Sindang Hula melalui saudara Sil ataupun nomor punggung 4 jari seperti itu dari anak-anak Sindang Hula, yaitu saudara Fikri nomor punggung 4 dari budak Kulin Sindang Hula. Ancang-ancang nomor punggung 8 itu Agus Cikong lakukan sudah ke belakang, dia ada tewa luar biasa tembus bisa datang. Sayang, seribu sayang kali ini kesempatan yang begitu manisnya disia-siakan begitu saja dari budak Kulin Sindang Hula, sehingga poin pun berubah kali ini dari kubu Persiba Parinca dengan skor 10-5. Ada yang di sana, coba kembali serangan dari budak Kulin. Sudah bisa dimetakan, sayang sekali kali ini bola terlalu deras, bola terlalu tanggung, tidak bisa metakan begitu saja dari anak-anak Persiba melalui saudara ya Rifan Nur Mulki, sehingga poin pun bertambah untuk Persiba ataupun Sindang Hula. Ditipu saja, satu gerak tipu yang sangat cerdik dilakukan oleh saudara Jason, sehingga poin pun bertambah untuk Persiba kali ini 11-6 melalui sang setter andal kali ini, mega bintang dari Asia, ada Jason. Kembali ke saudara Pikri, ditipu saja maksudnya, ada Jason di sana. Lagi-lagi bola tanggung disambar saja tanpa kompromi oleh saudara Cep Indra, sehingga poin pun lagi-lagi deras dengan begitu derasnya melampaui sang lawan dengan skor 12-6 kali ini. Saat tertinggal jauh di set terakhir, set penentuan mau menunjukkan taringnya di set terakhir kali ini anak-anak dari Persiba Parinca. Sangat seru sekali, sangat berimbang sekali. Walaupun bertubuh kecil mungil, tapi anak-anak dari budak Kulin Sindang Hula mampu meladeni bombardir serangan-serangan dari anak-anak Persiba. Kali ini mampukan mereka untuk mengejar ketertinggalan di set yang ketiga dengan skor 16 melalui. Kali ini Jason lakukan sudah, coba angkat belakang, dua cepat masuk dan Nando, tapi ada Ribeiro di sana. Itu jukan sama yang sangat luar biasa diberikan kepada Mas Rifan Nur Mulki, luar biasa begitu yang sangat dahsyat ditunjukkan di kesempatan siang hari ini, menunjukkan kelasnya bahwa dia pemain yang sangat luar biasa. Tapi saya sekali mungkin ada kesalahan sehingga poin pun berubah kali ini 7-12 kali ini, satu menit satu menit ketinggalan. Jason Pego, satu set terbaru dengan bombardir 1-2 pemain. Lagi hangat-hangatnya kali ini Mosak Masik di kesempatan siang hari ini. Kali ini Cep Indra parah sekali datangnya, ada ke belakang. Lagi-lagi kali ini tidak bisa melewati hadangan hour yang begitu Telkomsel yang begitu panjangnya, sehingga poin pun bertambah kali ini untuk anak-anak dari Sindang Hula 8-13 melalui saudara Iwan. Kali ini lakukan sudah, coba tinggi gasnya. Iyalah sang mega bintang, sang raja Asia, Rifan Nur Mulki berubah skor kali ini 14-8, satu poin saja untuk mengakhiri jalannya pertandingan di set yang terakhir, set yang ketiga kali ini. Mampukah mengakhiri pertandingan kali ini Cep Indra? Dibiarkan saja kontrol bola yang sempurna dari kubu anak-anak Kulin Sindang Hula, sehingga pindah poin menggantikan dominasi serangan ataupun dominasi poin yang dilakukan oleh anak-anak Persiba melalui sang bomber andal dari Sindang Hula, saudara Lando Jason. Habislah sudah dengan tegal sangat garding sekali dan sangat taktis sekali untuk anak-anak Persiba, sehingga bisa mengakhiri di set yang ketiga dengan skor 15-9 sangat menghibur sekali, sangat luar biasa sekali, menunjukkan taringnya bahwa dia pemain yang sangat luar biasa di Asia, di Proliga maupun di mancanegara. Para pemain yang berada di